Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya Alfi di channel YouTube Alfi Studio. Kepada anda yang baru menonton, terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi yang terbaru daripada saya di Alfi Studio. Masalah misteri ketukan pintu pada waktu tengah malam telah menular di media sosial. Siapakah yang melakukannya? Siapakah dalang-dalangnya? Adakah ianya adalah daripada di alam lain ataupun di alam sekarang ini? Inilah yang perkara pelik yang dialami oleh penduduk Kampung Tengah dan Kampung Banting. Bunyi ketukan itu turut menjadi persoalan dengan pelbagai ulasan daripada netizen, antaranya mendakwa ada individu tidak bertanggungjawab sengaja melakukan perbuatan itu dan ianya telah menular di aplikasi WhatsApp, media sosial Facebook dan juga di YouTube. Difahamkan gangguan ketukan itu berlaku pada waktu tengah malam sehingga ke awal pagi dan ia membabitkan beberapa penduduk yang telah mengalaminya di Kampung Tengah dan juga Kampung Banting, di antaranya Batu 38. Penduduk Kampung Batu 37, Muhammad Khairul Anwar Muhammad Zaini, umurnya 38, beliau berkata ketika berada di dapur rumahnya sekitar pukul 10.45 malam, beliau terdengar bunyi ketukan pintu dan datang dari dapurnya, dan setelah ia cuba untuk meninjau dan melihat di melalui tingkap, dan beliau dapati ianya tidak ada sesiapa pun di luar sana. Dan beliau berkata kebetulan bilik air itu sudah lama tidak digunakan dari penduduk Kampung Tengah. Menurut Nur Zahina Yaakob, penduduk di Kampung Tengah, beliau bersama anak dan ibunya turut mengalami misteri bunyi ketukan pintu di rumahnya. Beliau mengatakan, saya ingat dua anak saudara pulang daripada kerja tetapi sangkaan itu meleset, dan apabila ianya membuka pintu, tiada siapa yang berada di luar, dan ini menyebabkan satu suasana yang menyeramkan telah dialami oleh beliau pada ketika itu. Menurut pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Batu 37 Darat, Muhammad Nazri Saiman, dan Muhammad Nazri berkata gangguan itu turut berlaku kepadanya semasa berada di rumah kira-kira 11 malam kemarin. Difahamkan hampir seluruh penduduk kampung itu mengadu mengalami kejadian misteri ketukan pintu, dan beliau menasihatkan agar berhati-hati jika terdengar suara bunyikan ketukan yang mencurigakan. Beliau mengatakan MPKK melakukan tindakan membuat rondaan sukarelawan bermula daripada jam 10 untuk memantau masalah ini. Kita lihat dari segi sudut lain, apakah kata mereka berkenaan dengan masalah gangguan misteri ketukan pintu yang berlaku? Apakah tindakan anda kalau pintu rumah anda diketuk, ketuk halus? Kalau ketukan itu dua kali dengan jarak yang laju, itu tandanya sampai pengkhianat depan pintu anda. Kalau anda dengar dua kali ketukan dan berlari di atas atap, itu tandanya gangguan sihir sudah mula mendekati rumah anda. Ataupun kum, itu tandanya pocong telah sampai ke rumah anda. Kalau anda mendengar orang bagi salam Assalamualaikum dua kali ketukan, itu menandakan ia adalah jin belaan keturunan anda. Thank you.
Dan kita harap masalah ketukar pintu itu adalah masalah paranormal atau masalah misteri mistik, dan ianya bukan dilakukan oleh penjenayah-penjenayah yang semakin berleluasa, terutama sekali dalam keadaan pandemik COVID-19, yang mana keadaan masyarakat ataupun ada segelintir golongan yang mula dalam keadaan terdesak ingin melakukan jenayah. Kita harap kita dijauhkan daripada musibah yang begitu. Terima kasih kepada anda yang menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe Afiel Studio, klik lonceng. Nantikan untuk video yang di masa akan datang. Support Afiel Studio.